Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 saudara ibuin semuanya. Bagaimana kabar saudara semuanya di sana? Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke saudaraku semuanya, kali ini Buin mau ngajak sederek membuat cemilan. Cemilan buat anak-anak ya, buat kita juga enggak apa-apa. Ini cemilan ini sangat murah meriah dan anak-anak pastinya suka dengan cemilannya, yaitu gue mau bikin cemilan dari bahan tahu sama tempe. Oke, bahan-bahannya yaitu adalah 5 kotak tahu, 3 bungkus tempe, terus ada tepung terigu. Ini tadi Buin 3 sendok ya. Terus ada tepung panir Royco. Terus ini nanti ada saus sambal. Terus ada air untuk mencampur terigunya. Oke, langsung aja kita potong-potong tahu sama tempenya. Oke ya Bun, setelah tadi kita potong-potong, lanjut kita bikin celupan buat tempe sama tahunya. Cukup kita kasih bumbu Royco secukupnya ya. Atau kalau yang suka merica bubuk, boleh ditambahin merica bubuk. Sudah cukup, kita aduk-aduk dulu biar bercampur rata. Lalu kita tambahkan air. Kita aduk-aduk sampai tidak menggerindil. Tambahin air lagi. Oke. Kita aduk-aduk sampai tepung sama airnya tercampur rata. Kita nanti adonannya agak encer sedikit, nggak apa-apa ya Bun ya, nggak terlalu kental, nggak usah terlalu kental. Kalau serasa kurang air lagi, kita tambahin air lagi. Lalu kita aduk lagi. Oke, kalau sudah rata seperti ini sudah jadi. Lalu kita siap mencelupkan tempenya ke dalam sini. Kita siapkan lagi tepung panirnya sebagai selimut. Oke, kita siapkan wadah ya Bun, buat tempat nanti tempat tempe sama tahunya setelah kita celupkan ke sini. Lalu ke situ, lalu ke sini. Oke, langsung aja kita ambil tempenya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sini. Kita campur dulu. Lalu kita ambil Bun ya, tempenya. Lalu kita gulungkan ke situ. Oke, satu-satu aja. Kita bikin tempe gorengnya ini lebih menarik buat dinikmati sama anak-anak kita. Nah, sudah jadi seperti nugget kan? Kita taruh di sini. Nah, kita lakukan sampai selesai ya, sederekku.
saudara. Ini kan sudah saya buin selimutin tadi. Sekarang waktunya kita goreng. Ini tadi yang sebelah sini adalah tahu. Sebelah sini. Dan yang sebelah sini yang panjang-panjang ini adalah tempenya. Oke, kita siapkan dulu ya penggorengannya. Kita tunggu kompornya, minyaknya panas ya, baru kita nanti kita masukkan, kita goreng pakai api yang kecil biar tidak mudah gosong. Itu tadi Buin pakai minyak sisa menggoreng tempe ya. Ya saudara, siap kita goreng ya, karena minyaknya sudah panas. Kita masukin dulu. Kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Oke, kalau sudah kecoklatan seperti ini kita angkat ya saudara. Oke, sini sudah matang saudara. Jangan lupa dialasin tisu ya piringnya ya, biar minyaknya bisa meresap. Ini yang tahu sudah matang. Terus. Oke. Oke saudaraku, alhamdulillah tadi masakannya Buin sudah jadi, yaitu tadi tempe apa ya, tanamain apa ya, tempe tahu goreng crispy seperti itu. Dan jangan lupa makannya ditemani saus sambal biar lebih nikmat. Oke, langsung aja Buin coba sendiri ya rasanya gimana, apakah enak. Kita pilih yang dingin. Kita coba, ini teksturnya crunchy saudaraku. Crunchy apa gurih. Jangan lupa dicocolkan pakai sambal. Crunchy itu kriuk. Kriuk. Maaf kriuk. Ya, ini Buin kemeringat habis goreng. Oke, langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Rasanya saudara ya, antara tempe sama tepungnya ini dicampur saus jadi satu tuh endul banget. Sensasi tempe goreng bule, tempe goreng bule ini ya kayak gini, enak banget. Mantap. Masak sih. Coba sini ah. Masak lah tiga iya aku. Itu tahu pas tempe ya? Nggak tahu. Tempe itu. Benar-benar kriuk-kriuk. Eh, crunchy. Lihat dalamnya ya. Nanti Mbak Nur. Saya mau tahu cintanya, Bu. Oke.
Dalamnya ini walaupun kelihatan putih tapi sebenarnya udah matang dan enak sekali kalau dicocol sama sausnya tentunya. Mau kak? Coba aja. Mantap. Enak gak? Enak. Ini kok. Kali lebih kok itu kan kamu. Stop. Kene kok. Oke, saudaraku semuanya, alhamdulillah ya, sudah jadi tadi ini tempe tahu bulenya atau tempe tahu kriuk-kriuk. Semoga resepnya bermanfaat. Semoga resepnya bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya, saudaraku semuanya. Kebangetan kalau nggak pada subscribe, win wis kebangetan kayak gini masaknya ya, saudara ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Dadah.